Hai guys, and halo Soul Mother semuanya. This is my first vlog. Jadi nanti kalau ada salah kata guys atau aku kaku di dalam vlog ini karena benar-benar pertama kali. Vlognya itu ada 3 hari nanti guys, day 1 di MPL, day 2 dan day 3 di grand finalnya MPL nanti guys. Jadi sekarang udah jam 7 waktu Batam. Pesawat aku tuh berangkat jam 8.35 guys. Aku harus ke bandara sekarang guys. See you there. Cabin crew, be the top one takeoff. Hai guys, udah dari jam setengah 12, setengah 11, nungguin sampai jam 2 sekarang, jam 2. Nice Bang PG, 4 jam. Nih nungguin nih orang nih. Berapa lama? Jakarta macet. Macet. Dari setengah 11. Aduh. Mati gua. Tolong, sorry Mas. Nyampe ke rumah lu berapa lama Bang Ge? Lo tau Jakarta macet kagak? Macet! Sampai juga di rumah Bang PG setelah berjam-jam nunggu di bandara. Jadi aku mau cerita dikit. Tadi pagi itu sebelum berangkat ada satu kejadian yang gak diduga-duga. Yang pertama, mogok. Hujan lebat, basah kuyup, kejar pesawat. Jadi guys berangkatnya tuh jam 7. Jam 7, setengah jam di perjalanan itu diantar sama mama, sama ibu, abis itu mogok di pertengahan jalan. Itu pesawatnya jam 8.35. Berarti setengah, jam 7, jam udah setengah 8 tuh. Sisa waktu 1 jam. Dan di perjalanan, itu langsung hujan lebat guys. Belum persiapan bawa jaket atau jas hujan. Belum persiapan bawa jas hujan, itu langsung tiba-tiba hujan deras di jalan. Langsung pesan go-kart. Tapi go-kartnya itu lama guys, kena macet karena hujan. Dari jam setengah 8 nungguin gokar itu sampai jam 8 juga belum sampai, meskipun tinggal beberapa blok. Akhirnya aku terpaksa batalin pesanan si gokar itu buat manggil ojek yang lewat, langsung teriakin bapak-bapak yang lewat minta tolong buat antar ke bandara, karena itu tinggal setengah jam lagi tuh, tinggal setengah jam lagi waktu boardingnya, waktu keberangkatannya. Karena daripada ketinggalan pesawat, bapak itu udah minta tolong bayar, dibayar 50.000 sih guys. Abis itu udah naik ojek, ngebut banget di bawahnya, super-super ngebut sampai suara motornya ngang. Suara motornya itu udah maksimal banget. Jadi aku basah kuyup pasti karena gak ada jas hujan. Bapak itu juga basah-basahan, yang penting katanya pesawatnya kekejar dan sampai ketinggalan pesawat. Ketika sampai di bandara langsung masuk ngejar pesawat, itu bener-bener ngejar waktu banget karena 25 menit lagi itu pesawatnya udah harus terbang guys. Jadi waktu sayangnya aku nggak sempat ngevideoin karena benar-benar ngejar langsung lari. Untung kameranya aman guys, kameranya itu udah dimasukin ke plastik. Plastik cuma tasnya aja yang basah kuyup, mungkin baju-baju di dalam tas itu juga basah. Basah juga udah nggak banyak, udah kering lah sedikit basahnya. Abis itu juga jaket sama celana ini basah kuyup.
Cuma di pesawat untung dibolehin masuk, guys. Kalau enggak dibolehin masuk mungkin enggak sekarang enggak ada di sini, enggak ada di rumah Bang PG. Nah, ini untung langsung cepet-cepet dikasih sama dia ini. Tolong cekin online sekarang gitu. Dapat deh tiket ini. Langsung lari ke lantai 2 itu A4 nih. Langsung lari ke A4 itu udah pada ngumpul, udah pada mau masuk ke pesawat semua. Enggak pakai duduk lagi langsung masuk ke pesawat. Masuk itu kayaknya orang terakhir. Langsung berangkat pesawatnya dan nunggu di bandara. Nunggu Bang PG Leoano lo ga? Itu 4 jam. Dari jam setengah 11, 10.20 nyampe. Macet parah guys, dijemputnya sampai jam 2.30. Dan sekarang jam berapa? Bangge jam berapa, Bangge? 16.18. Jam 16.18 baru sampai di rumah. Ini juga baru setengah jam mungkin nyampe, guys. Oke guys, itu tadi cerita pagi tadi pas mau berangkat dan sampai sekarang di sini. Ntar ada MPL Day 1 lanjut di video ini, guys. Langsung aja ke MPL Day 1. Halo semuanya. Sekarang kita udah mau ke MPL hari pertama sama si Bang PG Lover, Bang G. Halo Bang G. Sama si Agus. Tapi dari dalam. Gua ikut anjir. Lah. Gua ke ini ke Jaksel. Boong. Beneran. Kalau gua ke MPL nyampe jam 4. Tum 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 tum. By the way guys, kacamataku rusak. Dah, enggak usah pakai kacamata dulu sebentar. Di depan masih ada orang enggak, Pak? Nih, pelakunya nih. Lu aja jorok naro kacamata, jangan nyalain gue. Masuk lo, Bang. Yang naro siapa? Yang disalahin siapa, ya kan? Made. Aduh. Buset, niat sekali. Masuk lah. Oh. Tadi habis meet and greet, habis makan. Ini ya, udah selesai nih ya? Masuk. Kopi kagak mau. Bang, buat ganti frame berapa lama ya? Iya, kacanya tetap. Harus yang sama persis. Berapa lama? Kita nggak ada ini merek apa? Nggak tahu. Mau ganti juga nggak apa-apa. Ganti aja mah biar sekalian gitu. Frame sama lensa palingan framenya frame lagi baru. Semuanya baru. Dipindahin ke frame ininya dipindahin. Harus sama persis. Ada nggak? Berapa tuh ya? Kalau frame kita di sini mulai sekitar 700-an itu udah sama lensa? Belum. Berapa lama ya? Sekitar 2 jam. Itu banyak ya potongannya? Apa tuh? Sekitar, soalnya lagi ngantri potongan 2 jam. Setengah jam gak bisa, Mbak? Gak bisa. Ini minus berapa dulu? 2.75. Ada silinder? Kayaknya ada sih. Lu cek dulu juga berarti. Lu cek dulu kan kondisi mata lu. Ini udah berapa lama nih? Bang. Update nih, ribet banget ini artis. Oh. Artis 2 ribet. Ini gua enggak tahu siapa nih. Tapi minta foto mulu. Halo. Ya. Si Ramat lagi ganti frame kacamata. Lagi live nih. Live. Kaca ini suka yang mana? Ah, dan bagus kan. Udah. Langsung ganteng-ganteng deh.
Gantang, gantang. Kira ini enggak, Pak? Itu aja. Iya. Yakin nih? Kira-kira ada yang kayak gini enggak? Kalau warna hitam. Warna hitam. Atau warna merah kayak gini nih? Coklat itu. Ini nih. Oh, just for reading. Maaf. Nih. Lo harus ngasih kredit di video lo ya, ada gua. Gua butuh 1.000 subscriber lagi. Atau ini nih, coba nih. Ah ini, ah ya ini boleh kan. Ibu hanya untuk baca. Nah ini boleh. Ya ini boleh. Berapa lama? Sejam. Sejam? Nanya lah, nanya lagi. Jam 5 masih lagi, Pak. Hah? Iya, ya. Sejam jam 5. Lensanya taruh aku cek dulu sebelumnya. Yaudah ini dibawa aja, Mbak, ya. Ikutin yang ini berarti ya. Lensanya. Ribet gua jadi. Taruh aku cek dulu lensanya ada enggak. Ini YouTuber kan sih. Pak, maaf Pak, aduh Pak. So. Aduh, halo Bang. Sini aja Bang, sini Bang. Enggak caster lagi, Bang? Hah? Masih lah. Wah, lu tinggi banget, woi. Ngobrol apa? Gimana bang, MPL kali ini bang? Rame, bau rame. Badan analog. Bawangai, tau gak lu bawangai? Ya gitu aja deh. Gitu aja. Bingung mau, bingung. Ya ini vlog pertama loh bang. Jadi ini masuk vlog pertama. Vlog jangan aja lupa, ya. Jangan lupa follow semua Instagram yang ada di sini. Instagramnya apa? @transvolva. Ini? Radio Radio. Oke. Ini? Ini gak usah. Gua sedih banget ya. Gak usah. Hey! Yeay, Cicco! Loh. Siapa ini? Cicco! Ini siapa ini? Ini ngaduk duit. Gua mana? PG Tayang. Bagus deh. Enggak tahu Pak, enggak penting, bingung gue. Enggak boleh juga terus tadi. Nah, ini nih. Ini pelimbangan. Rahmat, sorotan Rahmat. Rahmat sorot dong. Halo, Rahmat. Ya, halo ya, sahabat Patrick ya. Ini vlognya Rahmat tak baca ini guys. YouTube-nya Patrick, Patrick Gaming dan Patrick Streaming. Ya, di follow ya, di follow. Patrick. Nah, ini Rahmat lagi sibuk ya. Jadi vlognya tak baca aja, oke? Ini apa? 20 apa enggak? Rame banget. Bang, para bang.